DPD LDI Kabupaten Takalar bekerjasama dengan pemerintah setempat menghelat aksi pungut dan pilah sampah. Kegiatan memilah sampah ini dipusatkan di Kelurahan Sombala Bela, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang diikuti oleh ratusan warga pada Minggu 2 Oktober 2022. Kegiatan dengan tema Mari Kita Jadikan Lingkungan Bersih, Indah, Asri dan Nyaman dimulai sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD LDI Kabupaten Takalar, Muhammad Syarul mengungkapkan. Oleh karena itu, dari sekarang kita mengubah pemikiran kita bahwa kita menghasilkan sampah, kita langsung mengolahnya. Mulai dari rumah kita pilah, dari sampah organik, sampah anorganik. Sampah organik bisa dijadikan kompos, sampah anorganik bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang berguna. Sementara itu, Lurah Sombala Bela Sultan SP sangat mengapresiasi program dan kontribusi LDII di dalam membantu pemerintah untuk peduli dengan persoalan lingkungan hidup. Sosialisasi kemarin dan aksi hari ini bisa terlaksana dan kami dari pemerintah Kelurahan Sombala Bela berharap bahwa ada kegiatan-kegiatan berkelanjutan yang mungkin kembali diinisiasi oleh LDII dan insya Allah kami akan siap mensupport penuh sesuai dengan kemampuan kami. Senada dengan Sultan, Direktur Bank Sampah Takalar Ismail Doloming berharap kegiatan yang diinisiasi LDII ini bisa konsisten dan berkesinambungan. Dari kegiatan ini, semoga kedepannya ada kerjasama yang terus-menerus dilakukan untuk mengadakan pemilahan, pengolahan di setiap tempat untuk menciptakan lingkungan bersih, sejuk, aman, dan indah. Acara ini diakhiri dengan ramah tamah dan makan siang bersama warga LDII Kabupaten Takalar dan pejabat setempat. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.